Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Closer. Di video kali ini saya akan memberitahukan kalian ada beberapa info yang saya akan beritahu kepada kalian. Dan sebelum kita lanjutkan ke pembahasan infonya, alangkah baiknya belum subscribe dulu sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Langsung saja cek di my video. Oke teman-teman, untuk info yang pertama ya, dikarenakan besok saya mau mengikuti turnamen, ya biasa sih turnamen di kota sebelah. Nah kalau kalian ingin lihat live-nya, kalian boleh add friend ID ML saya di kolom deskripsi di bawah. Nanti kalian add saja, terus minta pertemanan, jangan lupa chat bilang gini, "Bang, saya mau lihat live turnamennya." Nanti saya ACC buat kalian bisa lihat live turnamennya. Ya, tadinya sih saya mau di YouTube. Ya, dikarenakan belum mencapai 1000 subscriber itu tidak bisa melakukan streaming di YouTube. Makanya, kalau kalian pengen lihat, kalian boleh lihat langsung di ML-nya ketika saya sudah memainkan turnamennya. Nah, mulai turnamennya itu jam setengah 1 sampai jam 5 sore saya akan melawan 4 squad ya. Jadi kalau saya login setengah 1 sampai jam 5, berarti itu saya lagi bermain atau bertanding. Tetapi kalau saya tidak login, berarti saya lagi santai gitu ya. Jadi kalian boleh lihat nanti live-nya di ML-nya langsung. Itu sih saya gak tahu bisa atau tidak melihat live di custom ya, kan kalau turnamen di custom ya saya gak tahu, tapi kalian coba saja add friend ID ML saya di bawah dan ketik "Bang, saya mau lihat turnamennya." Oke, nanti saya ACC kalau kalian mengirimkan pesan seperti itu. Nah, jangan lupa untuk subscribe atau follow live streamingnya di ML nya langsung ya, live streaming saya di ML. Dan itu sih info yang pertama. Dan info yang kedua ya, tentang event sekarang. Kalau saya bahas tentang event ini pasti banyak yang dislike-nya, dikarenakan sudah pada tahu tentang event ini. Ternyata sih saya mau bahas kemarin ya tentang event Guinevere, dikarenakan ya sekalian sekarang saja biar gak terlalu banyak video yang saya upload. Jadi yang kedua di tentang event yang ada di event kali ini, ya kita lihat di event. Oke, yang pertama ini ada quest tentang Epic Showcase dari Granger terbaru, dikarenakan kemarin itu tidak ada kan ya tentang top up-nya pada tanggal 5 Oktober kemarin, dikarenakan sekarang adanya gitu. Nah, di sini saya sudah login untuk mendapatkan dan ini juga top up secara berapapun. Nah, di sini saya akan memberikan trik cara mendapatkan skin Pale normalnya dengan menggunakan Epic Showcase-nya. Nah, sebelum kita ke pembahasan Epic Showcase-nya, di sini kan ada Gwyn gratis nih ya. Kalian selesaikan saja untuk mendapatkan seperti tongkat penyihir ini ya, Brom ya, di nama Brom. Dan durasi event ini masih lama 15 hari dengan quest harian ini. Dan ada juga seperti login harian itu ya sampai login 10 hari. Oke, dan ini ada hadiah Gwyn. Nah, di sini ada hero Gwyn dan skinnya ini permanen ya dua-duanya. Kalau kalian ingin menukar dua-duanya sih itu saya gak tahu bisa gak tahu enggak, tetapi kalau gak bisa saya saranin kalian berhati-hati untuk memilihnya, apakah kalian ingin skinnya atau hero-nya. Di sini kalau kalian ingin skinnya berarti semuanya hilangin ya yang centangnya, biar nanti kalau ketika mencapai target dari si item ini itu tidak langsung ada titik merah gitu, jadi kan suka greget ya pengen klik. Nah, kita centang saja satu yang pengen kita tukar. Dan di sini saya pengen skinnya dikarenakan belum punya. Nah, di sini kan totalnya 25, kalau kita pengen dua itu totalnya 50, itu gak tahu bisa atau enggak. Ya, nantikan saja pada selesai questnya gitu ya. Nah, di sini saya pengen skinnya dan juga ada login dan menangkan Star Leg. Nah, di sini ada trik biasa ya. Nah, kalian jangan dulu top up yang mana ya? Yang Epic Showcase ini ya, yang top up 100 diamond jangan dulu. Kalau kalian top up 100 diamond itu pasti kalian akan dijamin mendapatkan mendapatkan hak istimewa Star Leg selama 3 hari. Dan itu menurut saya kalian top up berapapun saja dulu sih. Dikarenakan kalau kalian nanti besok mengklaim satu hari Star Leg member ini, kalian akan mendapatkan hak istimewanya gitu ya, untuk mengklaim hadiah yang dibawa ini lumayan.
Jadi begitu. Jangan dulu top up yang 100 diamond sih menurut saya. Kalian klaim dulu yang hadiah ID. Dan ada juga banyak di bawahnya, dan ini juga ada 3 hari Starlink member. Nah, kalau yang ini klaimnya sih menurut saya harus setelah hari Jumat untuk mendapatkan hak istimewanya lagi. Oke, jadi langsung saja kita pembahasan ke Epic Showcase-nya. Oke, di sini Epic Showcase. Gimana nih teori saya, benar atau tidak? Ketika kalian sudah mendapatkan Laghorn dan juga beberapa tarnya, diskon satu kali itu tidak bisa draw gratis, melainkan kita didiskon sampai 39 diamond atau token ya. Ya gitu ya, jadi ketika tidak sudah mendapatkan Laghorn dan bordernya, kita tidak bisa mendapatkan draw gratis lagi. Nah, di situ kan tercentang yang menghilang, tetapi tidak tercentang itu hadiah dari deretan Laghorn dan juga border avatar. Nah, sisa dari ini adalah sisa hadiah akumulasi dari skin pale elitnya ini Strizla, Alice dan Granger. Nah, di sini salah satu hadiah berikut akan dijamin memperoleh setelah 6 kali draw. Jadi 6 kali draw lagi untuk mendapatkan skin palenya. Oke, teman-teman, kita langsung saja draw satu kali untuk menggunakan 39 diamond atau token. Kita langsung pakai ya. Apa yang dapat? Kalau langsung dapat palenya sih wow, worth it banget ya. Oke, kita dapat 10 fragment hero, lumayan. Hanya dengan menggunakan 39 token. Nah, di sini pasti akan tercentang ya yang ini. Oke, jadi draw 5 kali lagi untuk mendapatkan skin palenya. Nah, di sini sekalian jangan draw 59 kali, melainkan nanti besok lagi aja untuk draw-nya, untuk draw 39 token ya. Jadi gitu trik. Jadi kalian enggak usah setelah draw sekarang, kalian jangan draw lagi, itu nunggu besok lagi aja dikarenakan eventnya masih lama. Itu trik mudahnya untuk mendapatkan skin pale. Kalau trik untuk mendapatkan skin ya Gen Z-nya, ya kalian harus menggunakan diamond lebih. Oke, teman-teman, mungkin segitu sih pembahasan video kali ini. Ya pasti banyak dislike-nya sih ya, saya terima. Jadi pembahasannya sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian nanti ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye.